pengusaha Puan Aliza binti Abdul Malik, penasihat Klub Cinta Masjid, Cik Mazlan Maksim, pengurusi Klub Cinta Masjid, Tuan Haji Lasim Bintain, Tuan Udin, dan Puan Nurlai, pengurus Pusat Pengajian Islam Kampung Jepang. Terus dialu-alukan Puan Hairia binti Daud, ahli jawatan kuasa Klub Cinta Masjid, Puan Nurusah Fiza Musikir, anak ketua kampung, ahli wapa, serta peserta-peserta sunat yang dikasihi sekalian. Baik, sebelum kita mulakan majlis, kita jumpa Puan Nurlai, mewakili Klub Kadazan Dusun Murut Rumus Sabah Muslim, untuk memberikan sedikit tazkirah. Nah, ini majlis, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Cik Malik sebagai pengurus pusat pengajian yang diamanahkan oleh pihak PDMRS untuk bercerita mengenai hikmah berhatan. Hatan kebiasaannya dilakukan oleh umat Islam lelaki. Hadis Nabi Muhammad SAW. Amalan berhatan itu adalah sunnah bagi orang lelaki dan satu kemuliaan bagi para kaum wanita. Dari kata-kata Nabi, hatan adalah sunnah. Setiap yang sunnah, kalau kita buat, maknanya kita akan mendapat pahala. Tuntutan ini bukan sekedar mau melihat sejauh mana kita patuh dengan ajaran agama, tapi hikmah atau kelebihan di sebalik tuntutan berhatan. Islam sangat mengajar manusia kebersihan diri, ibadah sholat diterima dalam keadaan kita menjaga kebersihan. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur, yaitu pihak SDM dan Yayasan Amal, juga pihak KDMRS. Semoga Allah sentiasa mempermudah segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan acara kita pada pagi ini dengan menjemput Puan Aliza untuk menyampaikan ucapan peresmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini, dan ini adalah program kedua yang diselenggara oleh JCM. Dan kita sangat-sangat berterima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia yang sentiasa menyokong aktiviti dan program GCM dan juga Kadazan Dusun Murut Rumus Muslim Sabah. Dan juga ucapan ribuan terima kasih juga kepada ketua kampung, dengan adanya keikhlasan hati daripada kampung dan ketua kampung juga kita boleh bermula di sini sebenarnya daripada 2 tahun lalu. Dan kalau menurut juga Mazlan, program ini juga disertai oleh anak-anak, bukan hanya kampung Kiapat kan, tapi sudah meluas ke beberapa kampung termasuk Bantayan, Pomotodon, dan mungkin dari mana lagi? Oh, dari Melata lah, jauh lagi ya, dari Melata sampai ke sini. Jadi alhamdulillah kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan program ini akan berterusan pada masa akan datang. Selain program ini, Kadazan Dusun Murut Rumus Muslim Bali juga menyelenggara aktiviti mengaji. Kita berharap juga program ini juga nanti akan disertai oleh rekan-rekan sahabat kita, saudara kita dari kampung-kampung berdekatan juga lah. Program tadi kan masih berjalan juga di bawah selenggaraan Yayasan Amal Malaysia. Harapan saya program seperti ini akan mengeratkan lagi tali persaudaraan sesama Islam kita. Untuk itu saya dengan rendah hati resmikanlah program pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.